Arif sang setter fenomenal tentunya. Fast setter gokil. Arif melakukan putih searkan posisi berat di masang di belum umpan kembali angkat penempatan mati terbaca. Lagi-lagi bloker kali tidak mampu merapat di mas Adit sehingga gagal. Pindah poin yang bergerak untuk Perkasa. Pukulan 1-0. Geser ke pelangi saat tentunya ada Musa Bihan. Pemain Proliga Lee Foley. Oh maksudnya Lavani. Umpan kali kembali angkat Arif. Bi. Luar biasa Bison. Menumbangkan poin terbaiknya yang perdana, satu-satu set yang perdana. Geser ke belakang si Kanteng Bison. Bison tentunya pemain terbaiknya Kabupaten Purworejo. Lakukan jumping sebenarnya arkan di ada Musa Bihan. Umpan tarik kembali angkat di mas penempatan hanya masih terbaca. Angkat kembali Bison. Asto! Neng kuburan mangan roti, beli mangan rambutan. Aku heran kalau cewek saiki rata-rata mata duitan. Kembali poin 2-1. Masih kembali aktif Bison. Lakukan jumping sebenarnya Adi Bison. Lagi bolman sekali umpan tarik angkat. Dilodok, keluar, gedomor. Kali ini dikeluarkan Kinjaba sehingga kurang seberang poin 3-1. Masih kembali Adi Dilokan, dilokan jamping sana akan posisi berat di mapasar angkat dosa bisa umpan kembali angkat penempatan kebur. Fari. Kali ini juga belum mampu menyempurnakan sehingga kembali poin 4-1 set yang perdana. Masih Adi Sison kali ini servis yang keempat kalinya. Adi Sison tentunya lakukan jumping serangnya yang sangat luar biasa. Lagi gol kembali Adi Sison. Pemain cukup berbakat dan juga tarang Adi Sison yang mempunyai julukan suwi orang anu barang anu orang suwi. Sayang kali ini keluar Adi Bison sehingga pindah poin 2-5 set yang perdana. Kembali geser ke nomor punggung 6 tentunya ada Gendomor asli putra desa Gendomor. Lakukan sudah akan posisi berat tima Adi sudah umpan kembali angkat di sana sehingga tidak mampu menyeberang kembali pindah poin 3-5 set yang pada masih bersama Gendomor. Kali ini Gendomor pemain yang cukup berbakat dan juga akan melakukan sudah amankan Triorti. Miskomunikasi gagal resit kurang sempurna Triorti sehingga menambah poin kembali 4-5 set yang pada masih kembali terlewat Gendomor. Lakukan sudah amankan di sana Adi Bison bakal diangkat Arif. Kembali penempatan di Rio. Masih terbaca Rio. Masih. Miskomunikasi kecelakaan antara Rio dan Dewi Arti yang tidak mampu menyebar sehingga menjadikan 5 sama. Kawin yang pertama tentunya enak. Masih kembali Gendomor kali ini. Biasanya servis sebelah kanan tapi kali ini servis sebelah kiri. Namanya Serpent Anklet. Serpent Anklet yang diragakan lewat Gendomor. Lakukan sudah akhir posisi sayang kali ini keluar Gendomor. Bolanya keluar sehingga kurang puas Gendomor karena keluar di jebak hingga poin 6-5 tentunya tahun mersusnya K30 SPKI umpan kembali akan penempatan sama terkecoh kembali dengan tipuan-tipuan dari kepada anak-anak Perkasa Pegutan. 6 sama alias Saminem. Saminem kompani serang ada Farid. Kompani yang didatangkan dari kota Kalibiro atau Wonosobo umpan kembali. Luar biasa Budi. Menyumbangkan poin sepik-sepik yang sangat-sangat mematikan tentunya kembali serang ada Rio. 7-6 amankan lewat kiri penempatan masih on umpannya kembali angkat nyonya bibi Bison masih terang apa luar biasa umpannya kembali angkat posisi depan terima kasih pada umpan kembali angkat kembali penempatan masih on masih terbang luar biasa. Thank you.
buat para trio melakukan pelukis akan lagi berdoa berikut dari kakek dengan sang limpiru kembali poin 96 set yang perdana masih bersama Rio. Rio tentunya asli putra desa, putra desa kamu soli daripada Rebu. Lakukan pelukis akan posisi pedang apa yang masuk masuk kali ini daripada Perkasa yang mempunyai kontrol yang kurang sempurna sehingga kembali poin pertama 10-6 set yang perdana memimpin 4 angka daripada Forever. Lakukan kembali arahkan posisi timah sebelah umpan langsung disosor umpan kembali angkat penempatan lagi-lagi miskomunikasi apa kata wasit satu holding masih kembali Rio tampati orang unik kembali di sana ada Yusuf arahkan di sana Bison Aftos berjuas Afta Wijuna Putra pemain yang berbadan besar bermata sipit tentunya sambil tersenyum Afta akan dilakukan capi sore arahkan di sana lewat sang libro umpan kembali perpasan pelan tapi poin tentunya lewat Boim mampu mengecoh pertahanan sehingga kembali bertambah 8-12 set yang perdana geser ke belakang di sana ada Boim pemain yang berwajah putih tentelokan Julia amankan di rosi belakang masih lagi tentunya miskomunikasi antara Adit Bison dan juga Cipo sehingga gagal 9-12 set yang perdana masih kembali di sana tentunya ada Boim Boim pemainnya cungkalem lakukan peluting searkan posisi belakang timah sebenarnya umpan kembali angkat yudha masih apa yang terjadi di sana kembali poin 10-12 mati kembali merpung 2 Boim celingak tengok lihat lawan arkan posisi belakang timah Sipo kembali bison wajib luar biasa Bison geser ke belakang kembali nomor poin 10 jalan ada Budi memimpin 3 angka pelan saja arahkan posisi belakang ini kurang sempurna miskomunikasi antara Yusuf dan Musa Bihan gagal pengambilan bola perdana sehingga poin 14-10 set yang perdana masih kembali bersama Budi pelan saja Budi amankan sudah umpannya kembali Budi ngeduk sumur sampai di tengah lapangan sampai gerung membekas tulisan Ami Akasa kembali poin 11-14 lakukan kembali angkat di celah lewat sang seri Dimas umpan kuat Bison gagal kali ini Bison sehingga kembali poin pertama untuk Perkasa 12-14 masih tertinggal 2 angka daripada Perkasa geser ke belakang tentu lewat sang center Dimas ya cet lampunya mati Aceh digoyang-goyang masih bersama sang center Dimas polokan sudah amankan Afta umpan kembali angkat Dwi Arti masih terbaca Dwi Arti lagi-lagi kendowor tangani seludah ngerogong-ngerogong kotak net pelanggaran kendowor sehingga kembali poin 15-12 set yang perdana kembali misalnya ada Arif setter fenomenal arahkan posisi dan Dimas kembali Dimas terus sayang kali ini perempatan spek-speknya legend diluduk akan luar kembali poin 16-12 set yang perdana makin bisa lewat Arif sang setter fenomenalnya lakukan sudah arahkan posisi belakang timah Baim umpan kembali angkat sebelah kanan siapa yang tuju musuh amankan Arif kembali masih on kembali aku bison
menyumbangkan kembali poin 17-12 memimpin 5 angka set yang perdana. Masih kembali Arif, setter-setter yang sangat-sangat gokil, semeter kotor tapi bisa terbang. Regu arahkan di sana, kiri-kiri kembali terus luar biasa Fahri, pemain yang didatang langsung dari kota Wonosobo yang malam hari ini membantu Perkasa. Kembali Musa, lagi-lagi gagal Musa, hanya menyumbangkan poin percuma yang menjadikan 18-13 set yang perdana. Masih bersama Adit Bison yang mempunyai julukan si orang anu barengan orang si Adit Bison lakukan sudah akan positif laku pada angkat Adimar kemarin penempatan sampai terus Blitjus Fahri the best of Fahri geser kembali ke belakang di sana nomor 6 ada Gendor pemainnya super bakat dan juga ganteng kali ini Gendor seringat tengok lihat kuburan Cina langsung saja amankan lewat Cipo kembali penempatan luas tentunya lewat Rio kali ini mampu mecoh pertahanan sehingga kembali poin 19-14 masih Uy Ardi ya ada pergantian pemain Yusuf di Gan oh ya masih kembali di sana ada Dwi Ardi. Lakukan sudah Dwi Ardi umpan kembali angkat penempatan saja. Kali ini tentunya Sogeng mampu mengecoh pertahanan tentunya. Oh maksud saya Tommy. Ya kembali geser ke belakang di sana Farid. Lakukan servisnya Farid. Kali ini tidak mampu menyempurna sehingga poin kembali untuk Forreder 20-15 Rio lakukan sudah Rio arahkan kembali apa yang terjadi kali masih terbaik umpan kembali Afta anak kambing banyak saudara mama glowing papa sengsara kembali poin 21-15 set yang perdana masih kembali Rio lakukan sudah Rio Frutin saya amankan sebenar umpan kembali Musa Tuhan kali ini mengecoh pertahanan dengan ada Yusuf tentunya kali ini asli putra Dera Pekudan timang-timang barokan sudah akan di sana tentunya bola tanggung langsung disosor begitu saja apa yang terjadi kali ini bola keluar poin kembali pertama untuk Perkasa 17-21 masih kembali Yusuf kali ini Yusuf seringat lihat lawan yang terlakukan berusaha seharga posisi 5 Bison umpannya kembali angkat Amtuk masih terbang umpan kembali angkat biasa kembali poin 18-21 masih tertinggal 4 al 3 angka kembali Yusuf lakukan bluting saya Yusuf arahkan posisi 5 Bison umpannya kembali angkat Amtuk berjuas Amtuk Widura yang mempunyai badan kekar mata sipit tentunya apa lakukan jumping saja arahkan posisi 5 pasar cuma umpan kembali angkat bibi masih ada apa lagi posisi 5 umpan kembali Amtuk lebih lagi dengan di posisi 9 tidak mampu menyempurna kembali poin 23-18 yuk 23-18 kembali Afta jumping sebenarnya Afta masih mampu disamakan dengan umpan kali kembali angkat penempatan lagi terkecoh dengan pressingan bola muter sehingga 19-23 geser ke belakang kembali di sana tentunya ada Tommy lakukan siap Tommy arahkan posisi bola timah sebelah angkat Arif yo luar oh, biasa kembali poin 24-19 set yang perdana geser ke belakang nomor 10 ada Budi
Budika inlokan saya punya akar pos vibrasi masuk pernah umpan kepada akar secara biho. Makrem but nyos but 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 yang memasukkan merasakan puas tentu tetapi yang kemasukan pating kerbut sirai angkat duit arti umpan saya kepada angkat penempatan kerbut mati on mati on kembali banyak penempatan cipu Tommy Eji Abisa umpannya cunggan dan berbak kali ini Tommy Kak melakukan bluting sepelan saja amankan pison umpan kembali akan dui arti terbaca masih ada pison kembali Ampani Durun luar biasa umpannya kembali Musa terbaca kembali umpan yang akan Afto Afto masih terbaca kembali akan penumpan pegang di sana Farid kali ini tidak mampu menyempurnakan kembali poin 1-0 set yang kedua. Masih kembali keseh kembali secara tentunya ada Arif secara fenomenal. Arahkan posisi dan timah kembali umpannya langsung disosor begitu saja tentunya Dimas. 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 Luar biasa Dimas kali ini menyempurnakan poin 1 sama. Set yang kedua angka kembali latu-latu Dimas. Lagi-lagi Dimas. Gagal Dimas. Mungkin Dimas sedikit tersipu malu karena tidak mampu menyempurnakan. Kembali pindah poin 2-1 set yang kedua. Geser ke belakang tentunya di sana Bison. Lagi-lagi kembali gagal Bison. Yang mempunyai julukan suwi orang anu barang anu orang suwi Bison. Kali tidak mampu menyempurnakan kembali pindah poin 2 sama set yang kedua. Geser ke belakang sama si bersama Gendowor. Gendowor lakukan berusaha searkan posisi belakang sama pasal sebelah angkat Arif. Kembali Afa, 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 Afa. Tuku tong yang kesini lupa jamu. Urung digoyang Afta kok wis metu. Kembali poin 3-2 set yang kedua. Masih kembali terlibat Gendowor. Gendowor. Kali ini pemainnya super baik lakukan berhenti searkan posisi belakang timah sempurna angkat pisau kembali keluar berdus berdus Dwi Ardi menyumbangkan poin terbaiknya sehingga menyamakan kesempatan poin 3 sama kembali Dwi Ardi. Dwi Ardi lakukan berhenti searkan posisi belakang timah sempurna angkat bukti umpan dan kembali angkat penempatan kelas kali ini masih on kembali Afto Al-Kuju Afto 4-3 membimbing satu angka kembali masih bersama Dwi Ardi terima sempurna angka Tommy kembali lagi-lagi terbaca Parit gagal kembali Parit 5-3 memimpin dua angka set yang kedua masih kembali Dwi Ardi. Dwi Ardi kali ini timah-timah bolokan sudah terima sempurna angka sempurna umpan kembali angka kembali Musa masih terbaca kembali Parit terus keluar pindah poin untuk Perkasa Pekutan 4-5 set yang kedua. Geser ke belakang tentu masih bersama Musa Bihan asli putra desa Pekutan. Lakukan gali camping sambil arahkan posisi belakang timah sempurna umpan kembali angka. Langsung saja apa yang terjadi? Oh, ya. Kembali poin bertambah menjadikan 5 sama set yang kedua masih bersama Musa Bihan. Camping sambil arahkan posisi belakang timah. Cipu kembali penempatan masih on umpan saya arahkan bibi masih terbaca Bihan langsung di luar biasa umpan trek akan Fari bocai cilik cemecani kemetes luar biasa 6-5 memimpin satu angka masih kembali Musa Bihan lakukan campi saya akan posisi belakang timah Cipu umpan trek akan apa badan tegar mata sipit walaupun longgar tapi pandai menjepit luar biasa kembali saya lewat Rio lakukan sudah Rio arkan posisi belakang kembali umpan trek nyosor
ngalah ngalah ke bonbonane kembali selamat kembali arahkan pop di belakang bapak selanjutnya melakukan kembali umpannya bison kelambi telas tinggu baiman bison saja iwes lemes wong mau bagi kakek goyangan pangkuin 8-6-2 angka bari ruas balik amankan bison umpannya kembali penempatan masih terbaca langsung bison di sana Dimas center yang ditiru ada Vigo Sulpon air kembali Farid kembali yang ditenang dari kota Wonosobo lagi gol kembali umpan terbalik ke Afta sehingga gagal Afta kali ini kembali poin untuk Perkasa masih kembali Farid nah, yang kali ini keluar Farid sehingga yang merupakan poin percumanya 7-10 Abdul Wih Dula Putra gagal di sana Abdayo Neng Semarang tuku bal tekiro Abda pemain larang jebul podo bae serbene yang abdal kembali poin sebelah kita lakukan berikutnya arahkan posisi berarti melihat apa umpan kembali bison masih ada Farid kembali bison muak rembutnya but yang memasukkan merasakan puas tetapi yang memasukkan pasing rembut kembali masih bersama Yusuf arahkan posisi berarti masuk pada umpan kembali angkat bison kembali gagal bison poin 13 set yang kedua masih kembali terlewat Yusuf pemain Kamsoli alias kampung desa pinggir kali lakukan sudah arahkan posisi berarti masuk pada umpan kali ini satu pemain lewat Budi mampu mengecoh pertahanan barisan depan dari para Perkasa sehingga pindah poin 8-13 geser ke belakang cara Budi pemain yang mempunyai rambut pirang Budi arahkan tiba-tiba kepada umpan kepada kakak wah luar biasa Tommy umpannya tuh ganteng tentunya incaran para kaum wanita bisa mencet ngiler ngimpi Tommy lakukan berhenti sepulai saja bisa nemong nyawang Raiso nampani dari para porendu sehingga 15-8 set yang kedua masih umpan kembali angkat Dwi Ardi langsung disosor apa yang terjadi kembali lagi-lagi Dimas yang ditilu tentunya Vigo Sulpon kali ini masih bersama pelancaja terima sebelah angkat lagi-lagi masih on langsungkan kembali umpan dari angkat luar biasa bison menyumbangkan poin terbaiknya menggelegar sehingga kembali poin arahkan posisi berhasil masuk sebelah angkat Musa kembali Musa masih on umpan kembali ini Abdo Wim Dura luar biasa poin 10-16 kembali Arif setter kokil setternya nyoh arahkan bersilah kiwi kembali luar biasa di sana Farid mengecoh pertahanan mengecoh tiga poin bertambah 17-10 masih kembali setter kepala desa Dimas setternya nyoh amankan umpan Rek Arif perempatan sampai terbaca masih on kembali Rio delodok deledek delever keluar sehingga kurang puas apa kata kaum wanita lakukan sudah arahkan posisi belakang Dima Arif luar biasa di terima Dwi Ardi dengan poin terhebatnya sambil menyumbangkan senyum dia Dwi Ardi
Aku kan sampai sana angkat pisun. Kemarin, bihan. Tentunya tergendeng muatan tebu musabian. Merah karo dijembreng orang iso melebu. Kembali poin. 19-11 set yang kedua. Masih kemarin saya ada Gendowor. Kau kan sudah Gendowor. Rejit sumpah umpan kembali angkat di sana. Hanya penempatan saja. Rema kembali siapa itu angkat kembali. Pari. Masih lagi-lagi Pari. Fari. Fari. Tentunya pemain Bang Jateng Fari. Masih kembali Gendowor memimpin 9 angka. Di set yang kedua. Dua kan sudah akan posisi terima sebelah angkat kembali penempatan masih lagi-lagi gagal Dwi Ardi tidak berdaya poin kembali 21 11 set yang kedua masih bersama Gendowor kali ini celengat trio lihat kuburan Cina Gendowor arahkan posisi terima pison umpan kembali angkat penempatan saja masih lagi-lagi miskomunikasi antara Yusuf dan Musa 12-11 12-21 geser ke belakang Dwi Ardi lakukan pelanggaran angkat kiri-kiri kembali hanya penempatan gagal di sana Bihan sedikit tersipu malu Bihan dilihat cewek-cewek tentunya fan-fannya masih kembali 13-21 arahkan tidak terima umpan tarik kembali. Lagi-lagi gagal Fari. Apa yang terjadi tim out diminta omongin dengan datanya singkat yang akan mengobrak abrik. Pertahanan daripada Perkasa umpan kembali angkat di sana. Luar biasa Musa Bihan tentunya hanya curi-curi blok. Kembali geser ke belakang tentunya Musa Bihan. Pemain yang membuat incaran para kaum wanita. Pasangan Chas Miller, Musa masih terbaik umpan kembali angkat di sana auto. Masuk. Kembali poin 15-22. Rio lakukan putih sepanjang amankan di sana Musa umpan kembali angkat. Yo. Masih endreng. Kembali hanya penempatan di sana Musa. Masih terbaik Musa. Arahkan posisi belakang risik transfer tapi masuk abrik amankan kembali Afsa hanya penempatan masih on nyonya masih kembali bersama Rio amankan Musa biar umpan kembali angkat di sana Farid masih on umpan dari kembali angkat Musa masih terbang angkat tinggi masih ada double covernya angkat Tommy keluar center baut yo baut Tommy banter ning ojo out masih kembali di sana tentunya lewat Rio tanpa diumpan dari kembali angkat di sana penempatan saja lagi di sana lewat Musa mampu mengecoh pertahanan tentunya melakukan pasal 3-7-8 masih kembali Paris geser ke belakang lakukan berikan ke arahkan posisi dan terima Sipo kembali masih terbanyak kembali umpan yang angkat Blitus! Sapi mana kecoblos ruci? Paling enak kalau nyawang randa mana cici kayak gitu. Arahkan waktu bilang, apa yang terjadi? Keluar! Binda poin 18-24 set yang kedua. Masih kembali di sana ada auto. Wih, itulah. Kau kan jumping sebenarnya langsung masih mampu terpadat selewat Sangli Biro kepes penempatan sebenarnya keluar Tommy 19-24 set yang kedua masih kembali sekarang lewat Afta Widura kau kan Afta Widura langsung disosor begitu saja lewat Pison ayo tetap semangat kembali
We do not after. Sampai saya. Apa yang terjadi? Bola masuk cuma dibiarkan begitu saja, Mas Eko. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. 21-24. We do not lagi lagi gagal kembali. Kiwi. Kali biru. 22-24. Hanya dua angka lagi. Poin-poin yang sangat kritis tentunya set yang kedua ini. Lakukan kembali ke posisi depan. Umpannya kembali angka penempatan. Ini Ukraina sudah di set yang kedua. Final tentunya setel-setel kokil. Setel yang sangat luar biasa. Amankan muka. Umpan kembali angka penempatan saja. Masih. Kembali Aftawi dulu. Terima kepada upaya-upaya Bihon dengan sepik-sepik yang kecepatannya kurang lebih 500 ribu kilometer per detik. Mati kembali 5-1-0. Sang sektornya amankan Bison. Kembali sana keras. Biasa Rio asli putra desa Rebu. Kita ke belakang Bison. Umpannya super bakat kali ini, apa yang terjadi? Rotasi. Salah putaran sehingga poin 2-1. Masih kembali karena di sini wasit nasional yang sangat jeli. Umpan papa-pare. Masih terbaca Bison. Angkat kembali umpannya, papa-papa-pari, lagi-lagi. Dengan blocker-blocker kali ini tidak mampu menyempurnakan kembali poin untuk Poh Raider 3-1 memimpin 2 angka. Mati kembali Bison. Laukan sudah Bison amankan pasnya, sudah umpan kembali angkat sebelah kanan Musa. Lagi-lagi gagal di tanah Rio. Dengan kampakan-kampakan yang kurang sempurna. 2-3 masih tertinggal 1 angka kembali terhadap ada Musa Bihan. Ya, Panitia mengambil bola keluar, amankan semula kembali. Lagi-lagi risik kurang sempurna tentunya Bison. 3 sama. Angka kembali Lato. Masih Bihan tentunya pemain pro liga yang memperkuat tim daripada Lavani. Masih terbaca. Amankan Cipo. Afto. Tidak ada tegeng aling-aling tanpa ampun. Afto. 4-3. Dwi Ardi. Melakukan peluti searkan posisi belakang namun sambil umpan kembali angka penempatan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola pelan tapi poin. Dengan adanya Tommy J. Pisa menyumbangkan poin terbaiknya 4 sama. 4 kali 4, 16 sempat gak sempat harus dibalas sepik-sepiknya. Amankan sudah umpan kembali angka. Lagi-lagi Rio. Masa bayam dicampur walo. Rio nih kini ayam wong owes duwi pacar loro. Rio lakukan penilongarkan posisi tiba di sana. Tobi umpan kali kembali angka. Tobi menumpangkan poin yang sangat-sangat menggelegar. 5 sama. Poin-poin yang sangat kritis tentunya di set yang ketiga. Pelan tapi poin kembali lewat tingkos. Asli putra desa Afta Widura. Lakukan Afta Widura, apa yang terjadi? Terlalu keras Afta sehingga keluar. Pindah poin 6 sama alias sami 6. Lakukan juga akan kompetan 5 di sana umpan tarik kembali. Bison! Beledus! Bison! Sangat-sangat luar biasa. Kembali geser ke belakang di sana tentunya ada Tinkoas.
tingkat pemain yang cukup berpengalaman sudah arahkan posisi paling lima kembali ke paling akan pihon dengan mengarah jari-jari lentik blok dari para forehander sehingga potensi satu keluar sehingga kembali poin 7-7. Lakdan. Mohon maaf untuk para mbak-mbak yang duduk di barisan depan tidak boleh mendetrek. Arahkan posisi pelat di masa merah umpan kepada Dwi Arti. Luar biasa sambaran uppercut yang cacat takut lewat Dwi Ardi. 8-7 memimpin satu angka kembali Arif Center. Arahkan posisi pelat kembali umpan tarik. Semongko. Masih on akan kembali berempatan. Terbaca. Sedangkan terkecoh. Lewat Shane. Tangan-tangan iblis. Tentunya jari-jari lentik. Musa kebihan. 8 sama. Kembali apa yang memberikan imbasnya terbaik. Umpan kembali angkat di sana. Penempatan sebaik. Berleduas tentunya. The best of Adit Bison. Pemain terbaiknya sekabupaten Purworejo. Lakukan samping serangan Adi di sana hanya berpasang saja umpan kembali angkat tidak. Poin 10-8 memimpin dua angka masih bersama Adi Bison. Kembali Adi Bison lakukan jumping servinya mampu. Di sana Sang Libero. Adi Bison pemain yang cukup ganas. Lakukan jumping serangan Adi Bison kembali biarkan diri pada Adi Bison. Gagal perempatan sehingga pindah poin 9-11 set yang ketiga. Kembali kita ke belakang Musa. Lakukan kali jumping serangan Musa. Lalu kira-kira kembali kasih gagal. Cipu. Tidak mampu menyeberang kembali poin 10-11. Bila mana pemainnya selingkuh nanti bakal ku amplas. Apa yang terjadi kali ini juga rotasi geser. Masih ada kesalahan, jangan anggap sembarangan, ini wasit nasional yang sangat-sangat jeli, bukan wasit ceng-ceng po. Arahkan posisi belakang bola telur langsung dikosong juga masih terbang angkat Dwi Ardi kembali. Yo rasa no dalam hati Afka menyumbangkan poin terbaiknya 12-11 memimpin satu angka kembali masih bersama Dwi Ardi. Lakukan sudah Dwi Ardi arahkan posisi belakang di masuk berang umpan kembali angkat Papa Fahri lalu terbaca Fahri mampu terbendung dengan bloker-bloker yang sangat rapi. 13-11 memimpin dua angka kembali set yang ketiga. Dwi Ardi kali lakukan servisnya arahkan di sana Tommy. Umpan ke Tommy. Masih ada Dwi Ardi posisi belakang. Angka kembali Afto. Masih. Luar biasa Afto. 14-11 set yang ketiga. Makin kembali Dwi Ardi kali ini servis yang ketiga kalinya. Dwi Ardi lakukan sudah arahkan di sana kiri. Siapa yang berpatan? Apa yang terjadi kali ini? Satu pemain menyentuh tali kotak net sehingga pelanggaran. Kembali poin 15-11 set yang ketiga memimpin 4 angka daripada Rebuk. Dan saya Dwi Ardi umpannya kembali Tommy mengecoh pertahanan sehingga poin pindah 12-15. Gendobor
kali ini serpen engkrek Gendowor yang dari tadi belum pernah melepaah melemparkan senyumannya kembali di sana keras luar war 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 biasa Rio putra desa mengalahkan bonbonane dari kepada Porete masih kepada Rio lakukan sudah akan pengundang bapaknya kembali umpan yang akan tumpang di sana keras lagi-lagi gagal Rio indah poin untuk perkasa apa kudan 13-16 set yang ketiga setrek belakang Farid lakukan shooting sebalik arahkan di sana ada Bison umpan yang kembali akan apa beledus apa wetan memakai juling masjid apa kata Apta jendelamang serasa gadis luar biasa sampai sana arahkan pengiblat di mana sebelah umpan kembali akan jojo lagi-lagi di posisi belakang masuk pindah poin 14-17 Tommy pemainnya cukup kalem lakukan servis pelan saja Tommy amankan tidak umpan dari kembali penempatan saja lewat tingkoas sambil tersenyum tingkoas geser ke belakang tingkoas lakukan servisnya tingkoas amankan sudah umpan dari kembali geser lagi miskomunikasi Afsa gagal pengambilan bola 15-18 masih tertinggal 3 angka kembali di sana ada Yusuf lakukan servisnya yuk amankan Afsami bola umpan kembali amankan siapa yang duduk tentunya masih on umpan kembali angkat bentek lagi-lagi Rio resitnya kurang sebelah Rio sehingga kembali poin 16-18 Yusuf servis yang kedua kali Yusuf lakukan sudah amankan Asami sudah umpan dari kembali BBBB masih on umpan dari kembali apa yang dikali aneh Musa Bihon masih kita berangkat di jantung dilewat Yusuf asli putra lokal amankan Asta bola tanggung kembali akan ruas lagi-lagi Bison pemain yang sangat-sangat cakup tentunya 19-17 memimpin 2 angka kembali masih bersama setter gokil Arif amankan pasir setelah umpan kembali angka di setelah penempatan masih lagi-lagi Arif miskomunikasi Arif kembali poin 18-19 satu angka masih tertinggal kembali setelah ada Dima terima Apta umpan kembali angkat Bison kali ini apa yang terjadi Bison ya lagi membetulkan tali sepatunya kembali Bison celingak seluruh lihat lawan gerak arahkan siapa yang dituju Bison Peng Bidoson gagal sedikit tersipu malu Bison 19-20 hanya satu angka kembali Musa Bihan amankan pasir sudah umpan naik angkat apa Mause blocker yang sangat-sangat rapi sayang sekali double covernya tidak mampu mengejarnya sehingga 21-19 mati kembali serat Dwi Ardi pemain topnya dari Kabupaten Purworejo amankan kembali umpan Tommy luar biasa Tommy kali ini menunjukkan poin terbaiknya sehingga 20-21 hanya satu angka tertinggal masih bersama Gendowor Gendowor kan sudah amankan kembali Rio umpan kepada Rio masih on kembali umpan yang angkat kuat masih terbatas umpan dari kembali amankan Tommy nonton wayang Bali jam itu Tommy ngaku nih sayang tapi selingkuh ya kembali poin 21 sama angka kembali yang kedua kembali umpan yang angkat kembali Rio
Rio 2-2, 2-1. Poin-poin yang sangat kritis dan penyakit yang ketiga. Pasti kembali Rio lakukan. Sudah amankan kembali Tommy. Poin 2-3, 2-1. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kembali tim Paul. Rio pemainnya cukup ganteng, jamah sebudak belia. Kali ini jelengah terlihat lawan tentunya mempunyai konsentrasi tingkat tinggi Rio. Arahkan posisi berlangsung masih benar umpan kepada angkat Tommy. Kali ini masuk, menghilang. Tentunya pindah poin 2-2, 2-3. Satu angkat tertinggal dari para perkasa. Kembali di sana ada Farid. Farid pelan saja. Amankan Cipu. Masih terus ada umpan dari kepada angkat. Masih terus ada Filton. Luar biasa. Kali ini timang-timang bola Afsa melakukan jumping dan amankan angkat kembali. Lagi-lagi gagal Afsa. Pindah poin 23-24. Satu angka lagi menyamakan kedudukan apa? Satu angka lagi selesai. Kita saksikan bersama-sama. Remas seberang umpan kembali angkat.